Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Papa Hasan Family. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya sahabat, sekarang saya lagi berada di Jabal Mahnid. Di Jabal Mahnid. Yang namanya Wadi Jen. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen. Dan loncengnya. Gak ada salahnya, klik tombol subscribe dan di share pecul. Yaudah, kita ikuti aja. Yuk, kita jalan-jalan yuk, Farid. Di Jabal Mahnid, yuk. Farid. Nah, itu sahabat Jabal Mahnidnya ya? Yes. Seperti itu. Ini tempat ini sering di... buat tempat wisata oleh para jemaah umroh. Yep. Dan di sini juga banyak pohon-pohon itu tadi. Itu buat makan unta. Pegunungannya bagus banget. Sahabat, di sana itu sangat bagus banget pemandangannya. Jadi seperti yang sahabat lihat itu di pegunungan sana itu sampai ditulis-tulis itu. Ada apa di sini? Banyak bunyi burung-burung ya. Ini pasirnya bagus banget, Farid. Jadi bukan tanah walaupun batu, tapi ada pasir apa ini? Ini terbuat dari batu. Iya. Iya, karena ada banyak-banyak. Ada itu kecil-kecil gitu ya. Kecil sekali. Ya gini. Gimana? Gini. Tahu juga. Bagus banget. Itu aku ikuti arah mobil ibu. Ke situ Farid, di situ kan banyak perkemahan Farid. Farid. Ini kalau mobil kecil ke sini masuk ini. Farid. Aku mau coba manjat. Enggak mau. Hai kak. Emang tahu manjat? Tahu. Ada gurunya itu. Oh iya. Kita juga selinya ditemani Om Salam juga. Terus? Itu dia. Ada. Om Salamnya.
lagi di jalan-jalan. Kita enggak bisa jalan. Iya. Teman, ayo kita jalan-jalan sama mama. Di mana ini? Di itu, Fadijin. Di Jabal Magnet. Di Jabal Magnet, ya, teman-teman. Itu pegunungannya, Farid, di depan itu bagus, Farid. Oh iya. Di depan, Farid. Tuh, tuh. Pegunungannya bagus banget ya, Farid, ya. Iya, bagus sekali. Dan di sini juga ada perkemahan, Farid. Coba, kameramen saya sekali ini, Farid. Ya. Karena Farid lagi seneng gitu, ya. Lagi atlet belajar. Bagus banget. Wow, bagus sekali. Tuh. Di situ, Karin. Ayo kita ke sana. Ke mana? Ke situ. Jalan-jalan. Ayo. Nah. Tuh. Jalan-jalan di situ. Wow, teman-teman. Itu bagus sekali. Dan banyak perkemahan ya? Iya. Ada perkemahan ya, Fari. Banyak banget perkemahan di sebelah sini. Tapi kalau di sebelah situ tadi yang tempat kita berhenti itu nggak ada, Fari. Iya, kosong. Cuman kayak tempat itu. Jadi ini tempat camping mereka ya? Iya. Aslinya sih, teman-teman, di sini juga ada itu debab. Motor itu, ya. Motor. Ini aku lihat unta loh. Fari. Mana? Ayo, kita lihat. Ayo teman-teman. Yo. Karena Farid. Karena Farid penasaran. Ya, hadir ke sana yuk. Aku penasaran banget teman-teman. Gak pernah ke Jabal Magnet. Aduh, ini baru pertama kali ya. Iya. Ke Jabal Magnet ya. Rupanya Farid tuh bagus banget. Farid segernya. Oh iya. Dan sekarang kameramennya mama karena tanganku sudah capek. Sudah enggak kuat ya Farid ya? Iya. Itu kayak kuda. Apa itu Farid? Kuda, Ma. Oh, di Jabal Magnet ada kuda ya. Coba aku lihat dulu yang dekat, okay? Selain gunungnya bagus, ini dibuat perkemahan juga bagus. Tuh. Dan di sini ada debab sepeda kayak gitu, sepeda motor. Wow, kudanya bagus banget, Farid. Mau ngobrol sama kudanya? Mau ngobrol sama kuda? Hah? Pakai bahasa apa kalau kuda, Farid? Mana? Kudanya? Orang Arab. Kuda Arab itu. Pengen lihat pipisnya. Itu kan makan rumput dari tempat minumnya. Takut kamu? Inggris. Kayak gitu. Gimana? Coba. Itu tuh. Nafasnya kayak. Ayo sini. Di sini banyak mainan, Farid. Ayo kita aku mau main sih. Main kemana? Itu. Enggak. Why? Tuh di sebelah sana. Ada seingat main. Capek. Belum sekarang, nanti habis asar. Farid, itu Farid di paling ujung di atas itu, Farid. Wow, keren sekali. Keren ya itu. Iya. Masya Allah. Teman-teman, kirain aku Jabal Magnet itu cuma gunung, tapi bukan cuma gunung. Rupanya ada apa ya? Kena prank kalian.
ternyata ada naik kudanya. Kena prank. Bagus banget ya. Kita ke sana lagi. Nah, ini sahabat yang tadi kita lihat dari jauh. Pegunungan ini tuh sekarang saya sudah ada di dekatnya. Dan Farid juga udah mendaki tadi di sana. Udah naik-naik ke atas, cuman enggak kuat, terlalu tinggi tuh sahabat. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Kalau bukan kuasa Allah ya, dengan tataan gunung itu yang sangat bagus, dan di situ ada sahabat salam dengan temannya juga. Sini itu kebanyakan wisata, selain jemaah umroh juga ada juga wisata, dibuat wisata-wisata juga sama orang rekan yang ada di sekitaran sini. Tuh batunya besar banget, dan di sampingnya ada tempat buat duduk-duduk. Dan ditulisi juga itu sama jemaah-jemaah umrah mungkin. Tuh Farid naik lagi ke atas. Farid senang itu. Ngapain Farid? Senang kamu ngelihat batu kayak gitu? Iya. Hati-hati Farid. Sampai sini saja videonya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen, dan subscribe, dan like, dan loncengnya. Gak ada salahnya klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis pokoknya. Oke, sampai sini saja. Bye.